Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? So, salam PKPP. Stay safe and stay at home. Nampaknya kes semakin meningkat dan kita juga dalam keadaan PKP seperti mana tahun lepas, bulan Mac. Tidak banyak pergerakan, banyak yang work from home dan sebagainya. Dan aku rasa malam ini ataupun kali ini aku akan ceritakan ataupun menerangkan sedikit sebanyak apa yang aku tahu tentang insurans dalam hutang yang kita buat untuk membeli rumah. So, adakah hampa semua tahu bahawa hutang rumah kita ni ada insurans yang perlu cover? Dan selalunya benda ni tak, berdasarkan pembacaan aku, tak wajib. Tetapi ini adalah satu kemestian kalau hang nak buat loan dengan bank-bank yang ada dalam Malaysia. So, ramai antara kita bimbang sekiranya berlaku apa-apa dalam kepada diri kita yang membuat loan atau membuat hutang dengan bank, hutang perumahan terutamanya. Kosnya sangat tinggi, amountnya sangat banyak, mencecah ratusan ribu ringgit. Jadi bagaimana jika sesuatu berlaku kepada kita dan apa yang boleh kita lakukan untuk membantu kita ketika kita dalam kesusahan? Okay. So, insurans kepada loan rumah ni, kalau kita tengok daripada skop Islamik, so dia ada MRTT dan juga MLTT. So, mortgage, MRTT stand for Mortgage Reducing Term Takaful, dan MLTT membawa maksud Mortgage Level Term Takaful. So, ini adalah dua benda yang besar yang selalu digunakan, terutamanya untuk Islamik punya financing. Dan untuk konvensional kita ada MRTA dan juga MLTA. Dia lebih kurang sama, tapi satu konvensional, satu lagi adalah Islamik. Malam ini ataupun kali ini aku nak sentuh tentang MRTT dan juga MLTT. So, apakah dia MRTT dan MLTT ni? So, kalau kita nak tahu, inilah orang kata satu bantuan kewangan ataupun satu sokongan kewangan, support kewangan sekiranya berlaku apa-apa kepada kita. Mungkin kita minta simpanglah benda ni kan, mungkin kematian ataupun kecacatan kekal. So, benda ni membuatkan kita tidak dapat bekerja ataupun tidak mampu untuk membuat pembayaran balik hutang. Ataupun contoh, mungkin kita ada keluarga, hanya kita saja yang bekerja dan ahli keluarga yang lain tidak bekerja. Contoh, isteri tidak bekerja. Jadi dengan perkara ini mungkin boleh membantu mengurangkan beban. So, kalau korang nak tahu, apa dalam Malaysia ni banyak juga kes-kes yang berlaku di mana suaminya telah meninggal dunia ataupun cacat kekal, tidak mampu bekerja, dan insurans ini yang bantu cover untuk membayar keseluruhan hutang rumah tersebut dengan bank. Okay, so kita cerita first kali, aku nak cerita tentang MRTT. MRTT ini adalah satu financial support sekiranya terjadi kecacatan atau kematian. So, kalau kita tengok MRTT ini reducing, maknanya dia harga dia akan berubah dari semasa ke semasa lah. Contoh harga rumah, maknanya baki hutang kita, contoh kita hutang RM300,000, kemudian pinjam sehingga 30 tahun, pada tahun ke-10 baki hutang kita mungkin dah tinggal RM200,000, RM230,000 mungkin lah kan. So, coverage dia pun akan berkurang. So, jadi coverage berkurang maknanya dia akan berkurang mengikut kepada jumlah pinjaman, jumlah baki pinjaman kita. Tapi ini, MRTT ni pun dia tak cover keseluruhan. Dia terpulang kepada kita bagaimana ataupun berapa banyak yang kita nak cover. Dia macam insurans lah. So, kita nak cover berapa, dia akan letaklah berapa kan. Jadi pembayaran untuk MRTT ni adalah secara lamsam. Contohnya kita nak biayai RM300,000, jadi pembiayaan secara lamsam RM300,000. Bayaran coverage tu lah. Bayaran coverage tu untuk RM300,000. Jadi bayaran lamsam ni biasanya keseluruhan bayaran lamsam ini dimasukkan sekali dalam kita punya loan ataupun kita dah masukkan dalam pinjaman kita di bank. Kalau tak semua, mungkin sebahagian daripada itu di dalam pinjaman kita. Jadi contohnya, saya bagi contoh apa, orang yang membuat pinjaman itu meninggal dunia ataupun cacat kekal,
Kemudian itu pada tahun ke-10 pembiayaan rumah dia. Maksudnya dia dah beli rumah 10 tahun, dia bayar hutang, okay no problem. Tapi hutang dia selama 30 tahun. So ada baki 20 tahun lagi. So 20 tahun lagi tu biasanya kalau dia ambil coverage yang penuh, maknanya MRTT ni akan cover the whole thing dan rumah tu akan dapat kepada contohnya kepada wife dia lah, tanpa perlu bayar hutang apa-apa lagi. Itu kalau dia ambil full coverage lah. So basically pembayaran MRTT ni akan akan direct kepada bank. Ini direct kepada bank. Ini direct kepada contoh macam baki hutang ada lagi RM200,000. So RM200,000 itu akan dibayar kepada bank. Macam tu. So sebab nanti kenapa kita nak faham dekat sini, sebab nanti di MLTT, MLTT ni berbeza sedikit. Dia sama untuk support kita bila kita dalam kesusahan, tetapi bila kita tak boleh bayar hutang dan sebagainya, tak boleh bekerja. Tapi berbeza sedikit dengan MRTT. So kalau pinjaman kita settle awal contohnya, sama macam kita punya insurans biasa lah. So kalau kita dah settle awal, dia ada range umur dia, and then bila kita dah settle, and then tak ada apa-apa apa orang kata, tak ada apa-apa kita minta coverage daripada insurans ni, jadi dia orang akan pulangkan balik ataupun dia orang akan tawarkan pemulangan bayaran tunai lah kepada kita kalau tak ada coverage apa-apa. Maknanya kalau dah settle pembayaran semua, maknanya dia akan pulangkan balik ataupun akan buat, dia akan tawarkan pembayaran tunai itu based on kepada terma dan syarat tertentu lah. Okey, untuk MLTT pula, MLTT ni nama dia macam saya cakap tadi, Mortgage Level Term Takaful. Kalau MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. So beza dia adalah satu reducing, satu level. Apa beza reducing dan level ni? So MLTT, Mortgage Level Term Takaful. So MLTT, level term maknanya dia sama. MLTT ni lah satu jaminan kewangan kepada keluarga. Kalau tadi jaminan ataupun sokongan kewangan sekiranya terjadi kejadian atau kemalangan atau kematian, MLTT adalah jaminan kewangan kepada keluarga. Maknanya contoh kalau tak apa, saya cerita, saya bagi contoh nanti. Level term maksudnya contoh coverage RM300,000 sehingga penghujung coverage itu RM300,000. RM300,000 coverage awal sehingga hujung coverage ni adalah RM300,000. So nanti saya rasa saya naikkan graf untuk kita tengok perbezaan. Yang merah itu MRTT, yang biru itu MLTT. So maknanya coverage dia sama saja sampai ke hujung. MRTT reducing ikut kepada satu, kita punya coverage berapa kita ambil dan dia akan reduce ikut reduce baki loan kita. So dengan MLTT ni maksudnya macam saya cakap tadi, coverage dia sama. Contohnya rumah RM300,000, kita ambil coverage RM300,000. Perbezaannya dengan perbezaan yang lain dengan MRTT adalah pembayaran ini tidak termasuk dalam loan, tidak termasuk dalam kita punya pinjaman. Ini kena bayar lain. Contoh macam insurans biasa lah. So kita kena bayar mungkin RM100 lebih, RM200 lebih, yang bayaran kepada agensi insurans yang lain. So maknanya contoh bayar rumah RM1,300, kemudian kita kena top up lagi RM100 untuk cover insurans kepada loan rumah kita ni. So basically selalunya nilainya adalah lebih mahal berbanding MRTT. So selalunya lah, so setakat kes-kes yang saya jumpa ni selalunya lebih mahal dan bayarannya adalah secara bulanan. Maksudnya macam kita bayar kita punya insurans biasa, insurans apa, medical card apa semua tu kan. So kita kena bayar bulan-bulan sampailah 30 tahun, 35 tahun. Tengoklah sejauh sejauh mana kita punya orang kata kita punya terms dengan insurans ni. Jadi kita bagi contoh, kalau ada kematian, kematian ni adalah kematian orang yang membuat pinjaman tu lah, ataupun kecacatan kekal, maknanya pembayaran ini akan diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat ni macam waris lah contoh, ataupun kepada anak bini, anak ataupun isteri. So basically contoh macam rumah harga RM300,000, kemudian dia mencarum RM300,000 punya coverage untuk rumah. Maknanya kalau dia meninggal pada tahun ke-10, 30 tahun punya loan tenure,
So pada tahun ke-10 tu dia dah meninggal, maknanya dia akan mendapat RM300,000. Bukan dia, tetapi isteri ataupun pewarisnya akan menerima RM300,000. RM300,000 itu mungkin lebihan daripada baki lagi tunggakan ataupun baki pinjaman masih ada lagi RM200,000. So isteri dia boleh gunakan daripada RM300,000 tersebut, bayar RM200,000 kepada bank, sertakan rumah. Kemudian RM100,000 itu boleh digunakan untuk orang kata untuk kehidupan seterusnya ataupun pendidikan anak-anak yang masa depan lah. So basically dia kalau MRTT dia akan bayar terus kepada bank, tetapi untuk MLTT dia akan bayar kepada kepada penerima manfaat ataupun waris lah, terutamanya isteri lah dalam kes-kes yang biasa yang kita jumpa. So basically dia akan cashkan kepada isteri atau penerima manfaat ni, dan penerima manfaat inilah perlu gunakan duit itu untuk membuat pembayaran balik hutang bank, hutang perumahan tu. So basically itulah idea dalam MRTT dan MLTT. So kalau pada pandangan saya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Menjadi satu debat yang orang kata debat yang sangat besar dalam kalangan orang-orang hartanah ataupun peminat-peminat perunding-perunding kewangan dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Saya berpendapat MLTT lebih baik. Sebab sekiranya berlaku apa-apa, saya masih dapat ada lebihan, mungkin ada lebihan kewangan yang boleh digunakan oleh ahli keluarga saya. Satu untuk membayar baki rumah itu dan baki pinjaman rumah, dan kemudian selebihnya boleh digunakan untuk pembelajaran anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain untuk meneruskan kehidupan. Tetapi perlu diingat, kosnya sedikit tinggi dan komitmen bulanannya perlu pada setiap bulan. Tapi berbanding dengan MRTT, MRTT tidak perlu. MRTT hanya perlukan apa, dia selalunya akan termasuk sekali dalam pinjaman. Kosnya dah termasuk dalam pinjaman perumahan yang kita lakukan, dan namun sekiranya kita meninggal ataupun kita cacat dan sebagainya, rumah itu selamat akan dibayar oleh MRTT. Sekiranya kita punya subscription ataupun coverage kita cukup untuk bayar baki tunggakan ataupun baki loan rumah itu, jadi rumah itu akan menjadi milik kita. Tetapi tidak ada cash lebih untuk kita meneruskan kehidupan. Mungkin ada insurans-insurans lain. Nah, tetapi berbanding dengan ini, MLTT ini kita boleh dapat rumah. Seterusnya kita boleh ada duit lebih untuk membuat bayaran-bayaran lain ataupun untuk meneruskan kehidupan bersama ahli keluarga. Jadi saya rasa itu saja setakat ini. So kalaulah ada apa-apa yang mungkin anda perlu tahu ataupun nak tahu, bolehlah komen dan sebagainya supaya saya dapat cari konten-konten yang lebih bermakna dan membantu anda untuk mendapatkan rumah dan mendapatkan ilmu dalam bidang hartanah. So basically itu sahaja setakat ini. Saya doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan dengan PKP, dengan darurat dan sebagai bagainya yang datang pada tahun 2021 ini. Kita doakan yang terbaik untuk diri kita semua dan seluruh rakyat Malaysia. Okey, itu sahaja setakat ini. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk memanfaatkan lebih ramai orang dalam ilmu hartanah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.